Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13 bersama dengan saya Hizri Yassin. Ketua Pemuda PAS Malaysia Ustaz Nasruddin Hassan hari ini mempersoalkan kualiti dakwaan yang digunakan oleh SPR dalam pilihan raya kali ini yang disifatkannya mudah tanggal apabila dibasuh. Beliau menyatakan demikian sebagai respon kepada kenyataan SPR berhubung dakwaan-dakwaan kekal yang telah dicalit pada jari seorang pengundi awal semalam sudah hilang dengan membasuh jari. Setiausaha SPR, Datuk Kamarudin Muhammad Baria dalam satu kenyataan menyatakan ekoran dakwaan itu pihaknya membuat beberapa ujian dan hasilnya jari dicari dengan dakwaan kekal yang botolnya digoncang lebih kekal berbanding botol yang tidak digoncang. Begitupun, beliau menegaskan setiap pengundi awal yang telah selesai mengundi semalam tidak boleh mengundi sekali lagi pada 5 Mei dan SPR akan terus menggunakan dakwaan itu pada hari pengundian. Justru Nasruddin yang juga calon PAS bagi Parlimen Temerloh berharap tidak berlaku ketirisan dalam perbelanjaan membeli dakwaan tersebut. Calon PAS bagi Parlimen Besut, Ustaz Ridwan Matnoh yakin rakyat bersamanya untuk menawan Parlimen itu menjelang hari pengundian pilihan raya umum ke-13 pada 5 Mei ini. Katanya, keyakinan itu disandarkan kepada sokongan luar biasa yang ditunjukkan masyarakat Besut, khususnya pengundi muda. Untuk PRU 13 ini, Ridwan akan berdepan calon BN Datuk Seri Idris Jusoh yang juga bekas Menteri Besar Terengganu. Ditanya berhubung isu yang menjadi bualan masyarakat Besut, beliau berkata kebanyakannya berkisar soal sejarah hitam yang ditinggalkan wakil rakyat BN terdahulu dan termasuk calon yang bertanding sekarang ini. Mengulas fokus kempen dalam masa 3 hari berbaki ini, Ridwan berkata jentera PAS Besut kini memberi fokus masuk ke kawasan Felda bagi memberi pencerahan isu-isu terkini. Sementara itu, beliau turut menyeru anak-anak Terengganu di perantauan agar pulang mengundi dengan membawa arus perubahan yang besar untuk Besut. Sekian sahaja daripada update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan kesihatan anda bersama kami. Kami melaporkan daripada perspektif sebenar.